First thing first, ini adalah 60 second for mass. Harganya? Kelihatan? 25 juta. Katanya suruh pakai di kulit bersih, tidak boleh ada apapun, terus didiemin 60 second ya, sesuai dengan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya nanti ada ini efek botox instan. Jadi katanya nanti udah ya kayaknya cukup ya. Jadi nanti katanya akan ada efek kulit itu kencang ke atas ketarik gitu. Ini videografer saya kenalin videografer terbaru saya. Bapak Ahmad Assegaf. Jadi kalau mungkin videonya agak terlalu jauh, mohon maaf. Nah, terus katanya selalu diaplikasiin aja kayak gini. Jujur kayaknya untuk harga 25 juta aku ngambilnya kebanyakan. Iya. Gak tahu deh, mungkin. Soalnya ini kayaknya banyak banget. Takut. Menurut saya yang kebanyakan belinya ya. Ini dipakainya cuma seminggu sekali sih. Expire berapa lama? Gue biasanya lama sih. Coba kita 60 second loh. Buatan Inggris. Iya, ini UK, produk UK. Ah, gila nih harganya. Oke, so far aku ngerasa kayak pakai primernya MOP gitu. Kayak lengket-lengket gitu, oh, tapi gitu. Belum ada. Primer kita naikin deh. Oke, ini 60 second doang ya, guys. Starting now. 60 second. Pause. Iya, yeah, pause. How do I look? Orang mau jaga jenazah. Aku gak bisa gerak. Parah. Ini bener-bener gak bisa. Dan ternyata harusnya pakai kayak a dime aja. Sedikit aja. Tapi aku tadi pakai banyak banget. Tapi ini alat aku gak bisa. Dibilas kali. Sekarang emang udah saatnya aku bilas. Tapi aku pengen ngasih liat aja eksposisinya kayak gini. Mata kan jaring satu juga. Oh ya? Efeknya. Beneran sumpah jaring satu. Keras. Gak bisa gerak. Ih serem banget udah ini. Saatnya kita bilas! Next kita akan pakai Puffiness Eliminating Wizard. Kalau ini khusus buat under eye, harganya 13 juta sekian. Nah, terus ini juga sama. Jadi dia nggak boleh ada moisturizer atau powder di bawahnya. Ini by the way aku after cuci muka rasanya masih kayak agak cekit-cekit gitu dan katanya itu normal. Ya, aku rasa kayak matte banget muka aku tapi udah bisa gerak lagi sekarang kayak ayo. Nah, sekarang yang ini juga dipakainya di under eye terus disuruh tunggu 5 sampai 8 menit gitu terus nggak boleh ada produk apa-apa lagi di bawah matanya. Terus ini kita kayak suruh massage-massage aja under eye-nya. Kalo ini juga dipakai seminggu sekali aja. Berarti seminggu nggak boleh ada produk apa-apa di bawah mata? Enggak, maksudnya produk ininya dipakai seminggu sekali aja. Kita lihat ya after 5 tuh. Jujur, ini cekit-cekit banget rasanya. Cekit-cekit parah. Cukup. Terus disuruh massage. Nah, untuk di area lainnya, ini aku nggak bakal lewatin di area bawah mata ya. Aku akan pakai ini sih. Ini 24 karat, emas 24 karat. Literally pas tadi diolesin ke muka aku, ke tangan aku langsung kayak emas semua isinya. Ini bener-bener emas ya. Dan yang ini harganya adalah jeng-jeng-jeng 22.800. Nah, terus cara pakainya itu dia dicampur langsung sama 24K gold cream-nya. Nah, kalau ini boleh dipakai setiap hari. Jadi caranya gini, 24K gold cream ya. Krimnya. Terus abis itu si emas ya. Ini kalau kita ke Antam, kalian bisa jual ini ya, ini emasnya di Antam. Nah, kurang kayaknya kurang. Nah, dah segini ya. Terus di mix dulu di sini. Nah, jadi biar kalian nih suami-suami kalian enggak poligami. Glitteran, glitteran. Kalian glitter. Oh. Harusnya deket ya. Iya benar. Iya. Iya. Wow. Tapi ini bukan glitter ya, guys. Agak serem juga gue tidur pakai glitter. Krip krip gitu, Beb. Oh ya, terus tadi aku juga udah pakai ininya, body scrub sama body lotionnya kayak ya pasti wajar ya. Ini harganya 2 juta, 2 jutaan gitu. Wajar lah ya kalau lembut banget. Tapi segitu dulu aja review dari saya, sekian.